kepada para kepala sekolah yang terus mengabdikan dirinya untuk kemajuan warga masyarakat Kabupaten Cianjur. Setiap sekolah wajib mengunjungi orang tuanya, beritahu kondisi anak-anaknya, karena anak-anak itu lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Yang ketiga, saya ingin masyarakat Cianjur usia harapan ingin sekolahnya naik. Cianjur baru sampai dengan 18 tahun, kita ingin 25 tahun anak-anak Cianjur harus kuliah S1, S2. Dan kemarin juga kita telah meluncing titik nol pendidikan, titik nol untuk perguruan tinggi negeri Kabupaten Cianjur. Dengan adanya titik nol, insya Allah menjadi semangat warga Cianjur ingin meneruskan sekolah. Karena insya Allah di Cianjur akan ada perguruan tinggi negeri.